Bercanda. Dan sekarang saatnya kita mencari tahu bagaimana para peserta menjawab pertanyaan dalam tetes. Teka-teki? Shoot! Kucing raksasa yang larinya sangat cepat dan tinggal di Afrika. Kita gak bisa nyari makan. Apakah itu jawaban? Tapi Firza masih gak ngerti maksudnya apa sih. Oh, oke. Okay. Ya, biasanya rimakan gitu kan. Ya, ya Allah dia baru ngerti. Jadi tadi dia euforia buat apa ya? Tadi lu terus joget ngapain ya. Firza kalau lu gak tahu. Dia tadi joget buat apa ya? Ya, menang. Namanya juga menang kan. Iya. Ya kalau kita menang kita harus senang. Empati ya. Menang. Jadi kita harus senang. Senang. Ya udah, nari ya. Jelaslah tim A dulu memilih. Ini yang sedikit aja cuma 5 kotak nih, gampang nih. Ya. Satu mendatar kali ya? Enggak, satu menurun. Ya iya. Satu mendatar, 5 kotak. Yang datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran Pak Guru atau Bu Guru biasanya. 3. Hitungin. 2, 1. Tidak bisa menjawab, kita lempar. Biasanya mikir, Pak. Mikir. Ya, mikir, ya benar. Apakah itu jawabannya? Salah. Karena gak ikut pelajaran pun harus mikir. Pepi dan Ari? Biasanya hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Kalau gak ada murid, gak hadir, mau ngajar apa? Mau ngajar apa? Iya. Kalau gak ada hadir, ada doyok. Itu kan hadir. Masalahin, Pak. Yang datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran Pak Guru, Bu Guru biasanya hadir. Apakah itu jawabannya? Salah. Bukan. Sengaja gak jawaburin gue lah. Langsung saja kita buka jawabannya, Cak. Harga diri ya. Yang datang ke sekolah mengikuti pelajaran Pak Guru, Bu Guru biasanya. Pak, gak semua, Pak, gak semua. Gak apa-apa. Orang langsung. Kan biasanya. Gak semua orang salim. Siapa yang bilang semua? Apa siapa tanya, Pak? Enggak, gak semua, Pak. Gak semua. Tadi pertanyaan apa, semua. Pak? Sempat saya ulang. Yang datang ikuti pelajaran Pak Guru, Bu Guru biasanya. Biasanya? Salim. Saya tanya, kalau kebiasaan salim itu bagus nggak? Bagus. Kalau kita andaikan itu biasanya, bagus nggak? Bagus. Terus, kenapa Anda tidak suka yang bagus? Suka yang bagus. Terus kenapa ada yang bagus Anda protes? Udah salim dulu. Iya bagus sih Pak, kalau salim mah wadah. Tapi nyoba salim lagi dah, malu-maluin aja. Itu ngapain salim sih sebenarnya sih? Ini Pak. Kalau aku bara mau salim Pak. Salim. Nah, yang salim kan murid. Ini salim. Musik. 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 Salim. Salim. Salim iklim. Salim. Salim iklim. Oke. Okay. Okay. Salim. Salim. Sebentar. Sebelum dilanjutin, kenapa sih lu selalu maju, selalu maju? Duh. Kelihatan serius. Kenapa harus mancing? Bagus. Kan bagian celana kan beda lagi. Pas musik salim. Salim. Oke, salim ya. Oke. Salim. Buka. Oh, sekarang dibuka. Salim. Salim itu sama dengan salam. Nah. Menurut saya. Jadi gini deh. Deh. Cepet. Time. Udah turutin aja namanya orang udah mau salim kek. Mau enggak salim kek. Yang penting kita semua itu hidup di bumi ini. Nah, tuh. Happy aja, Bro. Nah. Dari situ ke sini. Ayo waktu. Gitu doang. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Ini masih ada 2 kotak lagi. Ya, silakan. Itu deh. Udah 6 mendatar. Enggak ada lagi pilihan 6 mendatar. 6 mendatar. Tentang makanan. Pernah makan mie ramen? Pernah. Mie ramen adalah makanan khas yang berasal dari? Dari... depan. Terigu! Terigu! Tepung apa terigu? Tepung apa terigu ya? Terigu. Tepung aja tepung. Tepung atau terigu? Berarti tepung. Kalau nanti terigu diambil tim A,
Saya mau ambil mana? Enggak tahu, terserah lu. Terserah lu. Siapa tahu gue yang benar. Ayo. Terigu aja. Terigu aja. Terigu. Ayo. Terigu. Terigu. Baik. Baik. Anda memilih terigu. Kita kunci terigu ya. Harap tidak menyesal. Kita lihat. Mie ramen adalah makanan khas yang berasal dari terigu. Apakah itu jawabannya? Tepung. Dalam hati mengatakan harus tepung. Saya sudah berkali-kali menanyakan. Bukan tepung sama terigu. Tapi? Terong. Kalau ada terong gak enak, sumpah. Aduh, pakai terong, saya lode. Bukan berarti mentang-mentang kotak kapas terus lu pakai. Itu sendal juga bisa sendal. Ramen pakai sendal aja. Tepung. Tadi tim B sudah saya ingatkan, memilih yang mana gitu. Makanya harus teliti dalam memilih jawaban. Tepung diambil oleh tim A. Mie ramen adalah makanan khas yang berasal dari tepung. Apakah itu jawabannya? Salah juga ternyata. Yaudah Pak, terong, Pak. Apakah mungkin terong adalah jawaban yang benar? Kita akan buka. Mie ramen adalah makanan khas yang berasal dari... Pak, gini ya. Wah. Pak, ini... Ramen. Gimana ya? Gini ya, Pak. Gimana gimana ngebantanya ya? Misalnya nih, ikan goreng. Oh, musik. Mentah itu. Ya. Belum matang. Time. Oke. Mentah itu harus kita nikmati. Iya, dalam hidup yang penting. Happy aja, bro. Silakan satu kotak terakhir. 6-8 menit. Pertanyaannya, kalau tidak membawa SIM dan STNK, saat melewati rahasia polisi bisa di... Bedu, ayo. Aduh. Dia mencet doang. Udah gitu melemparin tanggung jawabnya sama orang. Ayo, ini jawab dong. Time. Pak, teman saya benar-benar geser kayak ini, Pak. Gila. Sangat jenius. Tim A menjawab bilang, tim B. Saya terserah siapa? Ya. Dijagain. Baik, kalau tidak membawa SIM dan STNK, saat melewati razia polisi bisa ditilang dan jagain. Apakah salah satu jawaban tim A atau tim B yang benar atau mungkin jawaban lain? Kita buka. Kalau tidak membawa SIM dan STNK, saat melewati razia polisi bisa di... Diam. Apa gimana, Pak? Kalau tidak membawa SIM dan STNK saat melewati razia, polisi bisa diam saja. Membawa SIM dan STNK? Iya. Diam saja? Iyalah. Ya pasti dicegat, Pak. Ngapain dong dia jalan kaki kok? Harus bawa SIM sama STNK. Bapak tidak bilang tadi jalan kaki. Siapa bilang saya? Memang saya bilang dia naik mobil? Enggak. Kalau lewat ya... Nih, baca sendiri, sumpah saya. Ya, tapi bapak tadi awalnya kalau tidak membawa SIM dan STNK saat melewati razia, polisi bisa di... Diam saja. Ya ngapain disebutin, Pak? Orang jalan kaki mah enggak usah bawa SIM, Pak. Makanya. Ya. Kok ditilang? Kok enggak ditilang? Hari ini bawa siapa sih, Bedu? Ternyata ganteng saja gak cukup. Jelek juga susah, Duk. Saya mengundurkan diri. Jangan. Baik, kita akan membacakan skor sementara. Tim A mendapatkan 100 dan tim B juga mendapatkan 100. Jadi skornya 100. Dan 100 poin, berarti mereka masih punya kesempatan untuk memenangkan
di permainan kita kali ini? Ya, kita akan melakukan aturan baru karena ini permainannya juga baru. Oh, ini baru ya, Cak? Ini semua berkaitan dengan musik ya? Karena kita bermain dalam berpacu dalam emosi. Besar untuk menjawab. Tentunya, oh, karena dia sebagai seorang penyanyi. Nyanyi, betul. Mungkin penguasaan lagunya lebih daripada yang lain. Siap. Perhatikan baik-baik. Berpacu dalam emosi. Oh Tuhan, ku cinta dia. Ku sayang dia, rindu dia, ingin. Padanya untuk dia. Iya. Tahu lagi itu kan? Tahu. Ini rebutan. Pertanyaannya, sebutkan judul lagunya dan siapa yang menyanyikannya. Ya. Silakan Mirza. Anji dia. Judul lagunya dia. Enggak. Benar, udah. Enggak, itu aku pencet yang buat bedu. Benar, Mirza. Saya ulangi ya, okay, Tima. Okay. Karena sudah menekan, lupa Anda harus menjawab. Lupa. Sebutkan judul lagunya dan siapa yang menyanyikannya. Silakan Tima, sudah memencet bel terlebih dahulu. Judul lagunya? Judul lagunya dia, Pak. Dia. Ya. Siapa yang menyanyikannya? Dia. Judul lagunya dia, yang menyanyikan dia. Judul lagunya dia? Yang nyanyikan dia. Setelah yang satu. Hima. Feeling. Intuisi. Intuisi apa? Feeling. Ya udah. Happy aja bro.